Seorang remaja diburu Satpol PP karena berbuat mesum di pelataran Masjid Terapung B.J. Habibie di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Video aksi mereka viral di media sosial. Warga Kota Parepare, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan viralnya video aksi tak terpuji sepasang remaja di pelataran Masjid Terapung B.J. Habibie di Kota Parepare. Mereka terekam oleh kamera warga sedang berbuat mesum di tempat terbuka dan ramai ini. Keduanya tak menyadari jika aksi mesumnya direkam warga. Video ini pun viral di media sosial. Pasangan ini dikecam karena berbuat hal tidak pantas di parkiran masjid kebanggaan warga Kota Parepare ini. Satpol PP Kota Parepare kini sedang menelusuri identitas keduanya. Jika nantinya berhasil ditelusuri, keduanya bakal mendapatkan sanksi termasuk penjara selama 6 bulan dan denda 25 juta sesuai dengan peraturan daerah Kota Parepare. Terkait dengan video yang sementara beredar di halaman Masjid Terapung B.J. Habibie. Ya. Jadi dari pihak kami sementara melakukan penyelidikan. Jadi sementara kita selidiki kebenaran dan identitas ya pelaku seperti itu. Di dalam perda sangat jelas adalah tertib sosial pada pasal 14, yakni setiap orang dilarang melakukan berperilaku asusila di jalan hijau di taman tempat umum seperti itu. Ya kalau ancaman hukumannya itu? Ya 6 bulan tentunya dengan denda 25 juta. Untuk mencegah aksi serupa kembali terjadi di sekitar Masjid Terapung B.J. Habibie, warga berharap kamera CCTV dan petugas pengawas di sekitar masjid diperbanyak. Ivan Ahmad, Parepare, Sulawesi Selatan.